Surat Al-Baqarah ayat 96. Walatajidannahum akhrasan nasi ala hayati wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa huwa bimuzakhzikhihi minal azabi ayyu ammar wallahu basirum bima ya'lamun wala tajidanna lan yabti tetemu temen hum ing golongane wong dadi golongane menungsa akhrasan nasi kang sifate nawamen apa ne nawamen condonge menungso kuwi ala hayatin ing atase kehidupan dunia sesu ana jaman sesu ana golongan waktu ana jaman ning kunu ana golongan sing atine ku cawondong temenan nawamen nang atase kehidupan dunia. Ada satu masa di mana di situ ada golongan manusia yang hatinya sangat condong terhadap urusan duniawi. Wa minal ladzina asyraku nek dibandingkan luwih nemen katimbang orang-orang musyrik. Ngono. Nemen iki ngene lho. Condonge nang urusan donya iku luwih nemen. Pertanyaane jaman sing kaya ngono wis teko apa durung? Tandane wonge iku mang sing ya apa? Ya waddu akhaduhum law yu'ammaru alfasanah. Mereka iku pingine urip dawa umur sampai 1000 tahun. Pingin umur 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzakzihi minal adzab ayu ammar. Padahal dengan panjangnya umur itu tidak menjadikan dia itu jauh dari siksani Allah. Ya. Justru malah tambah numpuk siksani Allah pada dirinya. Karena apa? Panjangnya umur tidak menjadikan dia sadar, panjangnya umur malah hatinya condong terhadap syahwat dunia. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah mengetahui segala apa yang mereka perbuat. Pertanyaannya jaman iki wis teko apa durung? Iki nek cara syariate ngomongi jamane Nabi Musa. Didawuke sesuk iku ana jaman di mana banyak manusia itu hatinya sangat condong terhadap urusan duniawiyah, bahkan melebihi daripada orang yang menyekutukan Allah, orang musyrik. Mereka itu meminta umur yang sangat panjang, bahkan alfasanah 1000 tahun, dengan harapan
dia itu nantinya akan bertobat, telaa. Wa ma huwa bimuzakzihi minal azab ayu amar. Justru panjang umur itu tidak menjadikan dia jauh dari siksa Allah. Yes, ayo diurai. Zaman iki aku wis ketemu wis. Tandane wong ya apa? Semakin dia itu kaya, semakin hatinya iku condong nang kekayaannya. Semakin dia itu masyhur karena ilmunya, semakin senang dia itu terbuai di dalamnya. Semakin dia itu alim dan banyak pujaan-pujaan dari masyarakat, semakin dia itu terbelit di dalamnya. Dia tidak terasa. Hati condong nang dunia iki maksudnya bukan urusan uang aja. Pujaan masyarakat termasuk disebabkan karena kealimannya, kepandaiannya, dan lain sebagainya. Bisa jadi atas kepimpinan. Kepimpinannya iku sesuai dengan aturan yang berlaku, akhirnya masyarakat ngacungi jempol. Dan dia tidak sadar dan menyadari atas pujaan masyarakat seperti itulah, sehingga hatinya condong, akhir disebut gila dengan pujaan masyarakat. Zaman yang seperti ini sudah terjadi, dan orangnya memang begitu. Wa minal ladina asyraku, iki luwih nemen katimbang wong musyrik. Lah wis to. Luwih nemen katimbang wong selain wong Islam. Berarti wong kafir. Berarti wong Islam dhewe iki. Mangkane dawuh Rasulullah, yang merusak agama Islam, umat Islam, wong Islam dhewe. Ya iki dirusak lewat sekaya ngene iki. Cirine wonge ya waktu ahaduhum lau yu ammaru alfasana, dia iku mau mati, ingin panjang umur. Dikatakan alfasana di sini kalau bisa umur 1000 tahun. Loh, dia tidak terasa di situ telah dipengaruhi hawa nafsu. 1000 tahun iku cek gak mari-mari ngono. Terus dan terus. Jabatan kepala desa sakwise satu prode dikai kesempatan 3 prode, atine condong maneh. Kecondongan dee iku mau bila mana terbuai dengan pujaan masyarakat, maka iku berarti tondo orangnya dia dicondongkan dengan pujaan masyarakat. Iki pembelajaran terhadap kita semuanya, Yohan. Urusan mengikuti produk kedua ketiga itu bukan urusan. Yang menjadi masalah adalah hati kumang condong nang kunu apa ora. Iki sing dadi masalah. Mestine kudune condong nang Allah. Wa ma huwa bimuzakzihi minal adzabi ayu amar. Padahal dengan adanya umur yang sangat panjang, itu tidak menjadikan dia itu jauh dari siksa Allah. Justru di dalamnya semakin dekat dengan siksa Allah. Apa siksa Allah? Dia bingung. Iki tak kemanakan bondoku sak mene kae iki, dunyoku sak mene kae iki, teko ganjarane, teko siltape, hasil tetap, teko komisi-komisi dari pabrik, komisi dari
pihak ketiga. Bentuk bingungnya iku de manakala uang ini ada yang meminjam, ada yang ingin menggunakan, kekhawatiran-kekhawatiran itu. Pentasarufan terhadap orang lain eman, alias meleki, eman. Dibuat kepentingan umum apa maneh? Intine dirakusi dhewe, demplok-emplok dhewe. Dia ketakutannya ada di situ. Justru iku akan mendekatkan dia semakin dekat terhadap siksa Allah. Wallahu basirum bima ya'malun. Ingat, Allah akan mengetahui segala apa yang terjadi pada hatinya, baik zahir maupun batin. Ini mestinya harus disadari. Berarti zaman iku zamane wis teko, tandane orangnya seperti itu. Lah, ini lebih jelek, lebih nemen katimbang wong-wong sing padha nyekutokno Allah. Sopo bahasa syariat sing nyekutokno Allah adalah ghairul Islam, adalah selain agama Islam. Tapi secara hakikat itu adalah siapapun dirimu. Apakah kui agama dohiri Islam atau ndak, itulah mereka yang dimaksud wong sing luwih condong hatinya terhadap syahwatu dunia katimbang orang-orang yang tidak mengerti tentang agama. Al-Fatihah.